Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Selain terdapat banyak tujuan tempat wisata, Malang juga memiliki banyak tujuan wisata kuliner. Salah satunya restoran yang kami datangi kali ini. Lokasinya berada di Jalan Majen Sungkono nomor 9, Kedung Kandang, Kota Malang, persis di belakang SD Islam Al-Azhar. Begitu masuk, akses jalannya masih kurang bagus karena ada pembangunan sekolah. Namun, begitu sampai di restorannya, parkirannya cukup luas dan sudah berpaving. Restoran ini buka setiap hari Selasa sampai Jumat dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Hari Sabtu dan Ahad buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Khusus hari Senin libur ya guys. Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua guys. Kali ini kami diundang di salah satu tempat makan yang ada di Kota Malang. Restorannya nama apa, Ben? Namanya restorannya adalah Sambat Luwe. Jadi di sini kami diundang untuk mereview makanannya sekaligus mereview tempatnya seperti apa. Langsung ikuti keseruan kami berdua ya guys. Restoran Sambat Luwe ada 3 bangunan utama buat pengunjung. Bangunan yang paling luas dikelilingi kolam ikan dan taman. Setiap bangunan desain ornamennya bernuansa klasik, bahkan furniture yang digunakan juga bernuansa klasik. Selain itu dilengkapi dengan wastafel dan bel bantuan karena lokasi kasir dan pemesanan makanan minuman ada di bagian pojok belakang. Tak ketinggalan, restoran ini juga sudah dilengkapi fasilitas toilet, musola, bahkan ada beberapa hewan marmut. Selanjutnya kami menuju kasir untuk memesan makanan dan minuman. Kemudian kami disodori kertas list menu beserta harga untuk kami isi pesanan kami. Sambil menanti pesanan datang, kita bisa menikmati keindahan pemandangan sawah dengan latar belakang pegunungan. Dan inilah yang menjadi nilai tambah restoran ini. Tak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan kami datang. Minuman pesanan kami datang terlebih dahulu, setelah itu baru makanan. Kami memesan wedang teseri. Gimana rasanya, Bun? Aroma serainya terasa. Rasanya manisnya pas atau enggak? Manisnya pas. Pas. Oke. Sekarang giliran saya mencicipi es teh dari tempat ini. Tehnya standar sih, ada seripainya tapi pas nih, teh yang mantap. Pesanan kami ada nasi ayam kremes, puyung hai, jangan pedas tahu tempe jajar. Untuk pertama makanan yang kami coba adalah nasi ayam kremes. Di sini kami cuma mesen nasi satu aja ya guys, karena masih mengurangi karbo. Terima kasih.
sambelnya. Remesnya ini enak, enggak terlalu gurih tapi pas. Kriuk. Sambelnya juga enak. Ada manisnya? Ada manisnya, cocok. Jadi ini kesukaan kita semua ya, tidak terlalu asin, sambelnya ada manisnya. Mantap. Ini giliran saya mencicipi ayam kremesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar seperti kata isi saya. Kriuknya masih berasa, tidak terlalu asin. Ini sedikit cincuri sambelnya ya sama nasi. Inilah. Enak. Ayamnya ini. Mantap. Ayamnya ya. Mantap. Ada tempe, tahu, potongan jatek, dan kacang tolo. Ini mirip lodeh sih kalau saya lihat, karena bersantan. Ya, mirip lodeh ini. Pedes, ada pedesnya? Ada pedes, lodeh. Oke, gurih juga ada berarti? Iya, ini gurih nih. Gurih, agak sedikit pedes. Sekarang, giliran saya ngicipi sayurnya. Ada lomboknya utuh nih. Kita coba ya. Satu porsi banyak. Ini puas nih untuk berdua. Bisa untuk satu keluarga ini sepertinya. Sama lomboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Nendang. Nyeplos lomboknya nendang. Jangan yang rekomend. Mantap. Nah, saat ini saatnya untuk menikmati menu terakhir yang masih terhidang di meja, yaitu Fuyung Hai. Ini menu ini kami pesan untuk perwakilan menu Chinese food yang ada di restoran ini. Coba kita icipi bagaimana rasanya. Enak, sausnya manis, nggak asem ya. Jadi ini sausnya manis. Untuk telurnya ini ada campurannya wortel kayaknya, ada wortel sama daun bawang. Jadi rasanya gurih digabungkan dengan sausnya yang manis ini cocok sekali. Secara keseluruhan enak. Mantap ya. Mantap. Setelah itu saya nyoba, ini giliranku guys. Kita potong langsung segini ya. Kalau dari sausnya ini agak kental, tapi dicampur tepung kanji. Tapi pas ini. Kita coba langsung potongan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya ada, gurihnya dapat. Dalamnya kelihatan tadi istriku bilang ada wortelnya nih. Sama kacang polongnya. Sama kan? Ini komal, mantap. Akhirnya tinggal satu sendokan menunya Fuyung Hai saya habiskan. Tidak bersisa guys. Rasanya soalnya mantep. Ada enak, manisnya, ya? Asamnya dapat, gurihnya dapat, mantap pokoknya. Akhirnya kami selesai juga menikmati menu pesanan dan pilihan kami. Ada jangan tempe tahu cacak pedas, Fuyung Hai dan nasi kremes. Menurutmu gimana Sambat Lu ini guys, tempat makan ini? Ya Ben, gimana Ben? Untuk tempatnya ini termasuk cozy ya, nyaman dengan view sawah. Kemudian ada nuansa tradisional untuk tempatnya. Jadi kita bisa merasakan suasana tradisional dan memilih menu tradisional juga. Selain itu juga untuk pilihan menunya cukup lengkap ya. Selain menu tradisional ada juga menu modern dan Chinese food. Terus ketiga pesanan kita tadi? Untuk ketiga pesanan kami tadi, setelah kami icipi rasanya tidak ada yang mengecewakan, semuanya enak. Jempol deh. Iya. Cuma ada beberapa kekurangan karena tempat ini masih belum 100% guys. Masih dikembangkan yang sisi arah sawah dan view pegunungan dan sawah. Terus akses jalan masuknya karena ada sekolah yang masih dibangun, jadi masih lumpur lah, masih belepotan. Jadi kalau sudah jadi semua, tentunya akses jalan masuk juga enak, tempatnya juga bagus, semakin ramai. Jangan lewatkan untuk makan di Sambat Lue. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.